Cak. Sayalah tok ketua kampung ni. Hendak dijadikan cerita, tinggallah Tom dan ibunya maknya. Mereka tinggal anak beranak setelah bapanya Tok Ki dan Tok Sah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Arwah Tok Ki mengharapkan tuah berpihak kepada dirinya sekeluarga. Sebab itu semua nama keturunannya bermula dengan Tok Ti. Tapi sebaliknya inilah tuah tidak menjumpai Tom kerana adalah Tok Ki dan Tok Ki. Orang yang handsome, macho, berwibawa, malah mempunyai angan-angan yang tinggi juga. Tom, oh Tom, apa nak jadi dengan anak aku ni? Berangan aja. Cubalah kau ni berubah sikap. Kau tak kesian kat mak ke Tom? Tension mak kalau macam ni perangai kau, Tom. Kejar mak ni. Let mak. Cool. Cool? Kau ingat mak ni selen cool planet ke apa? Kau tu, bila nak kerja? Mak ni dah tua, Tom. Tak larat dah nak bekerja. Nak harapkan kau. Tak makanlah kita anak beranak. Cubalah kau ubah sikap kau tu. Begitulah Tom tiap kali mak jam hari ini. Mulalah dia tak tahu. Buat-buat tak faham. Buat kata pepatah, masuk kiri kanan, keluar telinga kiri. Apalah agaknya nak jadi dengan nasib aku ni? Ada laki dah meninggal, ada anak malas, tidur je kerjanya. Sampai bila lah nasib aku begini? Anak semak tu, si kasir, rajin kerja, hidup pun senang. Betullah kau semak, anak banyak berjasa. Aku, kalaulah tu macam kasir, alangkah bahagianya nasib mak ni. Saya lah Kasim. Ada rumah besar, kereta mewah, kerja pun bagus. Untunglah anak-anak dara kampung ni kalau dapat si Kasim tu. Kalau datang ke perempuan, macam minam si Kasim tu. Melalut pula aku ni. Dah penat aku berada seorang-seorang ni. Mana pula pergi si Tom tu? Tidur lagi ke? Astagfirullah, tidur lagi. Buta je kau ni Tom. Matahari dah tegak dah ni. Cubalah kau tengok si Kasim tu dan ikut perangai baik dia. Nescaya bahagia hidup kau Tom. Ni ha, berbaru ni kecoh mak dengar. Si Kasim nak berkahwin dengan si Tipah. Untung si Tipah tu tak ada dah Tipah tertipu lagi. Apa? Apa? Tipah dengan Kasim? Tipah tertipu? Tipah tipu Tom? Hei, mana boleh jadi ni? Tipah tu kan kepunyaan saya. Tak ingat ke mak? Dulu saya dengan Tipah. Seiring dan sejalan. Indah dengan kita. Lupakan segala duka. Di kota, di desa, di gunung dan laut. Berlabuh.
kita berdua. Balik dengan berkawan dengan Tom tu tak ada bedanya. Balik aku kata. Anak mak, mana boleh dia ada kat sini pula? Dia tak suka jadi menantu dia ke? Kalau macam ni, payahlah. Hehehe. Sudahlah tu Tom, tak guna kau berangan lagi. Si Tipah pun dah nak kahwin. Kau tu, ubahlah perangai. Kerja nak berangan aja. Tak ke mana nangan-nangan kau tu. Ni last warning mak bagi kat kau, Tom. Mulai hari ni, kalau kau tak ubah sikap malas kau, kau jangan terkejut. Perubahan besar akan berlaku pada mak. Eh, mana breakfast ni? Apalah pula? Mak, oh mak, hari ni tak ada breakfast ke? Dah pukul 1 dah. Eh, bukan breakfast lagi ni. Dah kira lunch hour. Hai, apa tu? Surat apa pula ni? Kolok betul lah mak aku ni. Gunalah email ke, PlayStation ke, break game ke. Baik aku baca surat ni. For my son, Tom. Jangan ditangisi pemberian mak, Tom. Mak dah tak tahan dengan perangai malas kau tu. Tension tu tak. Sorry, Tom. Ketika kau baca surat ini, mungkin mak tengah bersanding dengan Tok Ketua Kampung. Selamat tinggal, Tom. Ikhlas, makjah@hotmail.com. Tidak!